siapkan jintan, kapulaga, ketumbar, lada atau pedas, kayu manis, dan cengkeh. Kita siapkan kunyit, bawang merah, jahe, bawang putih, beras setengah kilo, dan juga ayam setengah kilo atau 500 gram. Dan terakhir, garam dan penyedap rasa secukupnya. Kita masukkan ketumbar, pedas, dan jintan. Kita tambahkan bawang putih, agak halus. Kita masukkan bawang merah, kita masukkan kunyit. Kita masukkan bumbu yang tadi, jahe dan serai. Tunggu sampai harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan air. Kita masukkan bumbu yang tadi,
masukkan daging. Kita tunggu. Oh iya, lupa. Kita masukkan kayu manis, kapulaga, dan cengkehnya. Kita tiriskan ayamnya. Nanti untuk dimasak. Sisa airnya kita pakai, kita masukkan. Masukkan semuanya ya. Masukkan ke magicom seperti biasa. Nah, itu kita seperti biasa. Kita tunggu sampai matang. Tunggu api minyaknya supaya panas. Setelah panas, kita goreng ayam yang tadi. Tunggu sebentar lagi ya. Sudah kita tiriskan.